Welcome back to Putri Isti Channel. Oke teman-teman, setelah kemarin ku mengambil semua apron atau celemek, ku sekarang akan mengambil semua handphone yang ada di Avatar World ya teman-teman. Dan di mana sajakah lokasinya dan kira-kira berapa banyak ya handphone yang ada di Avatar World ini? Dan ini semua versi gratis ya teman-teman. Jadi semua teman-teman bisa mengambilnya di mana saja. Oke teman-teman, yuk langsung saja ku akan mulai ambil semua handphone yang ada di Avatar World. Oke, untuk yang pertama ku akan menuju ke rumah Menchan. Di sini ada kardus yang berisi perabotan yang ada di rumah Menchan. Dan di sini ada tablet gratis loh teman-teman. Yuk langsung saja ke akan ambil ini dia. Oke, lanjut lagi menuju ke lantai yang kedua. Di situ juga ada yang gratis loh teman-teman. Oke, dan sama seperti lantai yang pertama, di sini ada perabotan gratis. Dan kita lihat di kardus itu ya teman-teman. Ku akan keluarkan semuanya dan ku ambil. Nah, inilah dia handphonenya. Oke, dan ini layarnya masih standar ya teman-teman. Nanti kita cari untuk handphone yang lebih bagus lagi. Oke, lanjut lagi. Untuk tempat yang kedua, ku menuju ke rumah kecil. Nah, ini ada di kamar orang tua. Dan ku akan langsung ambil. Dan ini belakangnya ini bentuk love kuning nih teman-teman. Oke, lanjut lagi menuju ke lantai 2. Di sini juga ada handphone lagi nih teman-teman. Dan sama belakangnya itu bentuknya gambarnya love kuning ya teman-teman. Oke, lanjut lagi untuk lokasi selanjutnya aku menuju ke hospital nih teman-teman. Dan di sini ada telepon juga. Dan bentuknya ini beda dari yang lain ya teman-teman. Dan ada dua di sini. Lanjut ku menuju ke salon. Di sini juga ada handphone dengan motif yang bagus nih teman-teman. Kotak-kotak warna krem. Oke, langsung saja ku akan ambil masukkan ke kardus. Oke, yuk lanjut lagi. Lokasi selanjutnya ku menuju ke sekolah nih teman-teman. Dan di laci sekolah ini banyak handphone. Ternyata siswa-siswa ini pada membawa handphone ya teman-teman. Oke, dan ini untuk nge-game ya teman-teman, bukan HP. Oke, ini ada lagi warnanya apa tuh, putih tapi ada love-nya ya teman-teman. Oke, lanjut akan buka lagi lokernya. Dan di sini ada tablet dan belakangnya full stiker, bagus banget. Dan lanjut lagi di tas juga ada nih teman-teman. Tablet juga warnanya warnanya bagus ya teman-teman, estetik gitu. Terus yang dipakai oleh siswa itu juga aku akan ambil. Belakangnya juga ada stiker-stikernya ya teman-teman. Oke, itulah dia yang ada di sekolah. Lanjut ke menuju ke mall, tepatnya di salon nih teman-teman. Di sini juga ada handphone warnanya kuning, ada love-nya. Ini sama seperti yang ada di rumah kecil lagi. Lanjut lagi masih di mall, tepatnya di toko elektronik. Wah, di sini ada 4 bentuk handphone nih. Ada yang lipat, ini lipatnya memanjang ya teman-teman. Waduh, lucu banget. Terus ini seperti handphone jadul gitu, warnanya pink nih teman-teman. Oke, dan ini ada yang lipat tapi yang kotak ya teman-teman. Terus lanjut lagi, ini ada handphone model kucing. Oke, lanjut lagi ke lokasi selanjutnya. Ku akan menuju ke toko serba ada. Nah, di sini juga ada ini seperti tablet ya teman-teman, seperti iPad atau tablet, tapi di sini ada case-nya nih teman-teman. Dan case-nya ini bentuknya apa nih? Oh, kupu-kupu. Pantesan ada antena di atas ya teman-teman. Oke, ku akan langsung masukkan ke dalam kardus. Dan yuk lanjut lagi lokasi berikutnya. Ku menuju ke airport nih teman-teman. Dan di sini ku menggeledah tiap koper orang yang ada di airport ini. Dan ku akan ambil handphone-handphonenya. Oke, lanjut lagi. Tadi yang pertama yang lipat ya, yang kedua lipat kotak nih. Oh, sama seperti yang ada di toko elektronik. Lanjut lagi yang ketiga yang ada di airport. Ada lagi handphone nih teman-teman. Dan ini yang putih ada love-nya. Lanjut lagi di tas anak kecil juga ada yang bentuknya kucing nih teman-teman. Ku ambil aja deh, jangan HP-an dulu ya dek. Oke, yang di ibu-ibu ini ada handphone jadul warnanya pink ya teman-teman. Ku ambil aja deh. Oke, lanjut lagi menuju ke lantai yang kedua.
bawa handphone loh, kok nggak bawa handphone? Yakin hari gini nggak bawa handphone? Oke lanjut lagi, nah itu si ibu lagi mainan handphone tuh yang lipat warna kotak, aku ambil aja deh. Kamu jagain anaknya aja ya bu. Oke lanjut lagi, saatnya, oh ini masih ada satu, nanti baru aku menuju ke lantai yang keempat ya. Di sini ada handphone warna hijau nih teman-teman. Oke dan satu lagi, wah si anak kecil ini bawa koper dan isinya ada handphone warna putih. Oke dan aku ambil aja, mumpung dia lagi ngelamun. Oke lanjut lagi menuju lantai yang keempat. Nah inilah dia lantai yang keempat, tempat pemeriksaan tas-tas dan koper, dan ku akan menggeledah semuanya. Siapa tahu ada handphone ya teman-teman. Oke ini tas pink, apakah ada handphone? Oh nggak ada. Terus tas kuning, ini tas anak kecil ya teman-teman. Tak ada juga. Waduh di mana ya? Oh ini ada koper, apakah ada handphone di sini? Waduh kayaknya nggak ada deh teman-teman. Kayaknya pada dipegang nih handphonenya. Oke ini tas. Apakah ada handphone atau tab gitu? Mana nih? Gak ada ternyata nih teman-teman. Oke lanjut lagi, tas yang hijau juga gak ada. Oh ternyata zoom di sini nih teman-teman. Waduh. Oke lanjut, lokasi selanjutnya aku akan masuk ke dalam pesawat. Nah di pesawat ada tab nih teman-teman. Nah inilah dia yang baru setelah update pesawat ya teman-teman. Wah ini bisa untuk menambah koleksi ya. Aku akan ambil aja satu aja karena di sini untuk motifnya ini sama ya teman-teman. Lanjut lagi, aku akan menuju ke Pulau Baru. Apakah ada handphone di sana? Dan aku sudah sampai di Bandara Pulau Baru. Oke, ada orang yang membawa koper. Aku geledah dulu ya teman-teman. Apakah dia bawa handphone? Loh, kok nggak bawa handphone? Yakin nggak bawa handphone? Waduh. Oke, lanjut lagi. Nah, inilah dia. Ada koper bunga ya teman-teman. Yang kuncinya ada di sini nih teman-teman. Tersembunyi di balik tanaman itu. Dan kita buka dengan kunci ini ya teman-teman. Kunci bunga. Dan di dalamnya ada tab. Dan motifnya ini bagus banget. Motifnya nanas nih teman-teman. Oke, masukin ke kardus. Oke, lanjut lagi. Apakah dia bawa sesuatu yang ada di tas ransel? Ayo, coba lepas tas ranselmu. Hai. Oke, ku paksa untuk melepas ya teman-teman. Tapi setelah diklik ternyata ini nggak bisa diklik, nggak bisa dibuka nih teman-teman. Waduh, oke lanjut lagi, ku akan menuju ke tempat resepsionis. Apakah di sini ada handphone? Oke, lanjut masuk ke tempat resepsionis dan kita lihat ya teman-teman, kita lihat sepanjang orang di sini. Apakah ada yang memegang handphone? Waduh, ini kok pada nggak bawa handphone ya teman-teman? Kira-kira handphonenya taruh mana ya? Oh, gue tahu nih, gue tahu. Ada rahasia yang ada di dalam pasir dan itu ada handphone. Jadi, ku harus gali-gali nih, teman-teman. Oke, ku akan ambil alat untuk menggali dan juga alat detektornya. Nah, kalau nggak salah ada di samping kotak-kotak ini dan kita lihat mana nih yang ada ijo-ijonya mana. Nah, inilah dia untuk handphonenya ya, teman-teman. Dan warnanya biru, full biru. Dan ini untuk layarnya, ini juga terlihat siapa pemiliknya. Pemiliknya adalah, nah persis ada foto dia yang brewoken ya teman-teman. Sepertinya dia orang India. Oke, wah kita dapat bola. Tapi kita harus memompa. Tapi handphonenya aku ambil ya. Oke, lanjut lagi. Masuk ke promo kode gratis pizzanya ya teman-teman. Di sini juga ada handphone gratis. Dan kita lihat ini bagus banget loh teman-teman. Asli bagus banget. Dan warnanya adalah pastinya warna merah ya teman-teman. Dan di situ juga ada motif pizzanya nih. Waduh bagus banget. Oke lanjut lagi untuk promo kode yang kedua. Kode yang kedua adalah Nalitos. Di sini juga ada handphone gratis. Dan yuk mari kita lihat handphonenya seperti apa ya teman-teman. Oke kita lihat. Ini yang gambar seperti permata-permata gitu, berlian ya teman-teman. Oke mana nih handphonenya mana nih? Oke aku akan coba keluarin dulu semuanya. Ini dia warnanya ungu dan di belakangnya ada gambar berlian ya
teman-teman. Oke, ini bagus banget. Lanjut lagi, ku akan ambil lagi di promo kode yang terakhir. Yang terakhir kodenya adalah Luna Tikas. Yuk, mari kita lihat handphonenya seperti apa ya. Kayaknya ini warna ungu lagi deh. Oke, mari kita cari. Kita keluarin dulu semuanya dan kita lihat handphonenya. Benar nih, warnanya ungu dan belakangnya ada gambar apa tuh? Seperti apa tuh teman-teman? Lollipop atau bulat-bulat gitu ya? Dan sepertinya sudah selesai ku ambil semuanya dan ku akan taruh di lantai 3 di rumah Kawai. Oke teman-teman, inilah dia semua handphone yang tadi ku ambil ya teman-teman. Yuk mari kita berhitung dari yang paling atas dulu. Ini deretan tablet ya teman-teman atau iPad. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut lagi barisan yang kedua. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lanjut barisan yang ketiga. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 handphone yang sudah kuambil. Dan teman-teman tahu kan, untuk emot yang ada di handphone ini macam-macam. Jadi jika kita duduk di kursi atau di sofa, ini ada banyak emot handphone ya teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 emot handphone. Dan itu untuk di sofa. Dan jika kita rebahan di kasur, ini juga ada emotnya juga. Jadi kita bisa rebahan sambil mainan handphone ya teman-teman. Tapi awas, nanti takut kejatuhan handphone nih. Seperti ini nih teman-teman. Waduh, sakitnya. Dan ini ada 6 emot yang ada di kasur saat kita bermain handphone ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah dia 32 lokasi handphone yang sudah ku ambil ya teman-teman. Seperti biasa, jika ada yang tertinggal silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada teman-teman yang lainnya yang juga mencari handphonenya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Terima kasih yang sudah like, subscribe, komen, share. Dan jangan lupa follow TikTokku @putri.isti. Dan jangan lupa juga follow Instagramku @yt_putri_isti. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you, bye-bye.